Imam Ali pernah ditanya, mana yang lebih baik, orang bakhil dengan orang riya? Ini ada orang bakhil, ada orang riya, mana lebih baik? Kata Imam Ali, orang riya lebih baik dari orang bakhil. Kenapa? Kenapa orang riya lebih baik daripada orang bakhil? Dia bilang, orang riya, orang bakhil tidak ada manfaat untuk dirinya dan tidak ada manfaat untuk orang lain. Orang riya tidak ada manfaat untuk dirinya, tapi ada manfaat untuk orang lain. Ada orang datang, dia bilang, saya mau kasih sapi 5 ekor, tapi tulis namaku besar-besaran. Ambil apinya 5 ekor, tulis pakai tinta emas namanya. Kau ambil itu nama, saya mau ambil sapi. Karena sekurang-kurangnya daging sapi ini ada orang lain bisa rasa. Orang lain, tapi kalau orang bakhil apa yang bisa didapat? Mau dapat apa? Hanya jadi pembicara, hanya jadi pembicara. Yang kita harapkan semoga semua kita memberikan karena Allah. Karena Allah, innamal a'malu binniat. Seluruh amal kita ini kembali sini. Kalau ditanya apa dalilnya, semua tahu. Apa dalil niat salat, apa dalil niat korban, apa dalil niat apa, semua tahu. Innamal a'malu binniat, semua tahu. Urusan dia mau ikhlas, dia tidak mau ikhlas, hal dia dengan Allah. Yang penting ada yang di atas. Tidak usah kita mau kucatat. Oh, orang itu tidak ikhlas, cuma mau riya, biar saja. Satu waktu kita harapkan ada keikhlasan dari diri.